Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rasbah Channel. Nah, setelah lama nggak mantai, akhirnya kita mantai lagi. Nih, dengan halo guys. Hai. Inilah salah satu pantai terdekat dari Banjarmasin, yaitu Pantai Tabanyu. Jadi letaknya tuh berada di Desa Tabanyu, Kecamatan Tabanyu, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kurang lebih sekitar berapa kilo ya? Mungkin 40 kilo lah dari Banjarmasin. Ini masih jalur alur Barito. Nah, kalau di sana tuh kalian bisa lihat ya, kapal-kapal tanker yang mengangkut batu bara dari Sungai Barito. Nah, arah itu dari sana, dari sekitar sana lah, yang namanya Sungai Barito. Oke, kita lanjut lagi ke pantai. Nah, mungkin ini kalau dilihat warnanya tuh kayak coklat gitu kan, buruk-buruk. Tapi sebenarnya airnya ini bersih aja. Tuh, jernih. Oh, ini kita mau menuju ke sana. Sampai ke mana nanti. Oke, see you. Kita mau menuju ke sana. Jadi beginilah karakteristik pantai di tanah laut rata-ratanya guys. Warnanya kayak kecoklatan gitu. Tapi ada juga kadang ada juga yang kayak hijau jernih gitu. Di sini juga kita bisa melihat ya, batu-batunya yang menambah kelotok. Guys, jadi kita lanjut jalan-jalan ya. Ini sekitaran jam 3 gitu guys. Ini sebenarnya kita datang tuh, kita berangkat juga jam-jam matahari gimana gitu ya. Nah, ini belum apa matanya. Terus di sebelah kiri itu banyak anak-anak main. Jadi ini kayak kampung. Nah, meskipun dulu pernah ke sini ya, ternyata di bagian itu bikin apa sih ya? Bagian timur dari Pantai Tabanyu tuh dikasih siring atau dibangun siring. Itu yang panjang mungkin kayak 100 meter ya ke tengah laut. Terus di sini juga ditambahin sungai batu itu. Gak ngerti juga ini sebenarnya pelindung anti abrasi kali guys. Di sini kalau yang
Ini udah cukup lama nih. Tuh di pohon. Oke. Jadi di sana tuh juga bisa ngeliat. Nah, kalau ini pohon yang dulu, dulu penuh. Apa di sini? Kalau di sini ada rumah-rumah bekas gitu. Dan kita santainya di sini, guys. Oke, mereka udah santai gitu. Sate-nya. Kami tadi jalan makanan loh kami tadi. Udah aku jalan terus lah. Kada kalau stop. Madang. Bisa berapa jam mencari anunya nih? Nah. Mencari undang itu berapa jam ke lautnya nih? Ke tengah si tupang lah? Iya, itu harus ke tupang aja. Oh. Ini tuh tupangnya undang-undangnya lawas, penyar naik ke kabung. Iya. Yeah. Bila ini benar ada rame, lakas belikan. Iya. Yeah. Nah, begini itu tuh bisa. Hey, main apa? Ayo. Ayo. Julung ke Thailand kah? Ini panjang dulu eh. Julung-julung. Kada payu kah ini? Kada mah payu, anak-anak kada. Ini di bebuangan nih. Predator. Sini apa? Ih, banyak samut sini nah. Si. Nah, ini sekarang kita ke siringnya. Kita ke siringnya. Dulu tuh di sini masih apa ya? Banyak semak-semak belukar. But now we going there. Ini siring yang baru dibangun. Ah. Nah, ini siringnya. Ini bertujuan untuk melindungi kawasan Pantai Tabanio dari abrasi laut. Oke. Stop dulu di sini ya. Sunsetnya udah mulai kelihatan meskipun enggak terlalu banyak. Nah, sebenarnya di sini tuh pantainya juga bagus, guys. Oke, sekarang kita ke ujungnya, guys. Tuh, sunsetnya udah kelihatan banget. Meskipun udah terlalu cerah hari ini karena cukup berawan. Hari ini nggak kelihatan sih.
dan sunsetnya tuh ada. Aduh, cemerlang. Ini batu nih dari gunung, guys. Jadi ini seiring itu. Nah, kita putar ya. Ini pantai Tauban. Terus aku suka dengan lekukannya. Oke, kita jalan terus ya. Sebenarnya bagusan di atas karena ada sunsetnya. Tapi entah kenapa aku suka banget, guys. Ngeliat sekitar ini, sunsetnya tuh di sana. So kita naik ya.